Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. Babu sidqi, ini bab jujur. Bicara tentang jujur. Nabi itu digelari dengan Al-Amin, terpercaya. Kenapa? Karena beliau jujur, amanah, ya, dapat dipercaya. Omongannya enggak bohong. Itulah ciri daripada pemimpin sejati. Jadi kalau kamu pengen jadi pemimpin, bina dari sekarang, jujurlah kamu. Kalau kamu pengen jadi pemimpin, mulai dari sekarang memimpin diri kamu untuk berbuat jujur, berkata jujur, bercita-cita jujur, bersikap jujur. Jangan kamu pernah bohong. Karena Allah memperhatikan kita dalam segala situasi. Bila mana kita jujur, dan jujur adalah salah satu ciri daripada pemimpin yang sukses, insyaAllah satu saat Allah akan angkat kita menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau umpama kamu tidak mempunyai sifat jujur, bohong terus dan bohong, kemudian bohong, lalu bohong, menjadi bohong, akhirnya bohong, jangan berharap Allah angkat kamu jadi seorang pemimpin yang sejati, yang besar, yang mulia. Karena jujur ini sifat seorang pemimpin yang besar, yang hebat. Bukan hal akhirat aja, hal dunia pun begitu. Jujur. Kita pengen diangkat menjadi umpama punya bos, pengen diangkat menjadi orang kepercayaan, maka harus jujur. Baik urusan akhirat maupun urusan dunia, seorang pemimpin akan mengangkat bawahannya untuk menduduki jabatan yang penting. Pasti pertimbangan diantaranya yang sangat diperhatikan adalah kejujuran. Sekalipun orang yang dunia, ahli dunia ataupun ahli maksiat, dia punya usaha, dia punya perusahaan, perusahaan maksiat, pasti dia akan angkat anak buahnya yang jujur. Walaupun jujur dalam hal itu, ya, dalam hal yang buruk. Apalagi tentang masalah akhirat. Kalau kamu bohong, Allah enggak akan angkat kamu jadi seorang pemimpin yang hebat. Ya mungkin juga, mungkin dikasih, tapi yang biasa-biasa aja daripada kagak. Kesianan. Paling itu. Syukur-syukur dikasih. Jadi kalau kita kepengen jadi seorang pemimpin yang hebat di kemudian hari, 20 tahun mendatang, pengen jadi seorang pemimpin, bina dari sekarang untuk menjadi orang yang jujur. Jangan pernah berbohong dari hal yang paling kecil sekalipun.
dari mulai sejak dini. Jangan pernah bohong. Yakin insya Allah, kalau kita selalu berkata jujur, bersikap jujur, bercita-cita jujur, berkeinginan jujur dalam segala hal, bersikap, bertingkah laku, insya Allah 20 tahun mendatang Allah angkat jadi pemimpin yang hebat. Tapi kalau kamu selalu bohong dan bohong, bohong kemudian bohong, jangan ngimpi pengen jadi pemimpin. Kenapa? Karena yang ngangkat ni Allah, bukan kita, bukan manusia. Manusia kita bisa bohong-bohongin, tapi Allah enggak bisa dibohong-bohongin. Tapi juga seorang yang dekat kepada Allah enggak bisa kamu bohongin. Orang tua dibohongin enggak bisa. Orang tua pasti punya rasa. Kerabat, apalagi guru, bisa kerasa. Jangan dibohongin. Bila mana kamu jujur, maka kamu akan berada di hati orang-orang yang baik. Tapi apabila kamu tidak jujur, maka dirimu terhapus di hati orang-orang yang baik. Bersedihlah kita. Mempertahankan lebih sulit daripada mencari. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bicara tentang jujur? Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadi wahai orang yang beriman, kata Allah, takwalah kamu kepada Allah dan kamu jadilah kamu bersama orang-orang jujur. Ya, bersama orang-orang jujur. Makanya temannya diperhatiin, teman kita siapa. Cari teman yang baik. Kalau teman enggak baik, jangan temenin. Bersama-sama orang yang jujur. Insyaallah. Ada orang enggak mau lepas dari gurunya. Kalau lupa dari gurunya, sedih. Kalau enggak ketemu gurunya dalam seminggu, sedih. Ada orang modelnya begitu. Ini calon-calon pemimpin nanti. Karena dia betul-betul cinta. Bersama orang-orang jujur, nanti akan jadi jujur. Bersama orang-orang pendusta, akan jadi pendusta. Jadi rupanya teman banyak memberikan pengaruh besar. Makanya kata Imam Ghazali, ada teman, ada kenalan. Ada teman, ada kenalan. Nah, kalau teman ini yang kita berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang nanti enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Teman. Ada kenalan, kenalan. Kita kenal ya. Yang disuruh kita hati-hati. Nah, teman, cari teman yang jujur. Supaya apa? Biar kita bisa jadi jujur. Jangan cari teman yang kagak jujur. Udah ketahuan tukang bohong masih ditemenin. Udah tahu dunia melulu masih ditemenin. Saya yakin kita tahu kalau dia itu seperti itu, tapi kenapa masih ditemenin? Jauhin. Udah tahu temannya itu enggak jujur.
karena akan membuat kita jadi hancur. Ingat, kita punya masa depan. Hidup kita enggak panjang, enggak lama. Ya paling lama banget ke orang sekarang mungkin 70 udah lama banget. Orang sekarang, maksudnya yang lahir sekarang itu. Kenapa yang melihat sekarang banyak sekali ya sesuatu yang bisa mengandung penyakit ya. Sekarang umur 20-an aja ada yang stroke. Ya, ada yang darat, ada yang apa? Gula darah. Yang 30 apalagi? 40 apalagi? Karena makan sekarang banyak yang mengandung hal-hal yang enggak negatif. Jadi perhatikan teman kita, sahabat kita. Yang jujur temenin, enggak jujur jauhkan. Karena kenapa begitu? Kita disuruh bersama orang-orang yang jujur. Kasihankan diri kamu, sayangi diri kamu untuk menjadi sukses di kemudian hari. Jujurlah. Jangan kamu bohong. Sekalipun orang tua enggak lihat matanya, tapi dia punya rasa, yaitu hati. Apalagi guru, sekalipun dia enggak lihat matanya, tapi dia punya hati, bisa merasakan keganjilan-keganjilan. Wa qala ta'ala berfirman, was-sadiqina was-sadiqati, dan laki-laki yang jujur, perempuan-perempuan yang jujur. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Allah berfirman, jikalau mereka jujur kepada Allah, niscaya adalah itu lebih baik. Itu adalah kebaikan bagi mereka. Itu adalah kebaikan bagi mereka. Jadi orang yang jujur pasti bakal baik. Orang yang jujur pasti bakal baik kemudian hari. Biasakan, jangan kita coba-coba bohong. Kalau bohong sekali akan bohong terus. Jangan sampai bohong. Apalagi kamu bohongi orang tua kamu, guru kamu, na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Betapa kerasnya hati. Jujur. Jangan sampai. Baik dalam bicara maupun dalam sikap, jujur. Jangan, ya, enggak jujur. Orang ada yang enggak jujur, yang diam tapi enggak jujur. Diam tapi enggak jujur. Ya. Diam tapi enggak jujur. Ya, tampangnya sedih supaya dibilang kagak ada duit, biar orang kagak minjem. Enggak taunya mah. Ya. Duitnya banyak. Supaya orang kagak minjem gitu. Jadi pokoknya kita mesti jujur. Jujur. Tapi ada juga sesuatu yang mesti kita enggak mesti katakan, tapi bukan bohong. Artinya enggak mesti kita semuanya ngomong. Dalam artian ya kita tidak berjanji untuk itu. Ini pokoknya dalam kita segala sesuatu, apa yang kita sudah ditanya, apa gitu ya, mesti jujur. Diusahakan supaya jujur. Orang jujur pasti yakin bahagia. Fal awwalu an ibni Mas'udin, wa amal ahadis, walaupun hadis-hadis, fal awwalu, maka yang pertama, an ibni Mas'ud, dari ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anin nabi, dari nabi SAW, kala, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya jujur itu menunjuki ia kepada kebaikan. Jadi orang yang jujur yakin baik. Dari sekarang, jangan kamu main-main dengan jujur.
Jangan kamu main-main. Kamu bohong, pasti kamu merasakan akibat bohong. Pasti enggak enak kita tuh bohong tuh. Apalagi bohong sama ibunda kita, dengan ayahanda kita, dengan guru kita. Pasti enggak enak hatinya. Astagfirullahaladzim. Buru-burulah kita minta maaf. Saya telah berbuat bohong, maafin. Saya... Astagfirullahaladzim. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya kebaikan itu dapat memberikan petunjuk kepada surga. Jadi orang yang jujur itu berarti apa? Calon penghuni surga. Kebalikannya, yang enggak jujur calon penghuni neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, ya seseorang maksudnya ya. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, la yasduku, dia jujur, sungguh dia jujur, hatta yuktaba indallah siddiqan, sehingga dia tulis di sisi Allah orang yang siddiq, omong dan perbuatannya sesuai. Benar. Capek, emang benar capek dia. Lelah, emang benar-benar lelah dia. Haus, emang benar-benar haus dia. Dikatakan A, memang benar-benar A. Masyaallah. Biasain dari sekarang kita jujur. Jangan sampai dibiasain sebaliknya, bohong. Kalau kamu udah biasain bohong, nanti selalu akan bohong terus, bohong terus, bohong terus. Al-kizbu yurisul faqra. Bohong itu mewariskan fakir. Betapa enggak? Ketika orang tahu kita bohong, diangkat enggak jadi pegawai? Kagak, bahkan udah jadi pegawai dipecat. Kenapa? Tukang bohong katanya. Dipecat atau paling kagak dimutasi, dipindahin agak jauh. Biar apa? Biar berhenti. Nauzubillah. Tapi orang jujur udah keluar, udah berhenti, ditarik lagi. Kenapa? Jujur. Ada orang kerja, dia pegang uang. Memang orangnya sangat jujur. Pertama dia kerja setiap hari. Lalu dia mau berhenti, enggak dikasih. Akhirnya dikasih libur hari Minggu. Kemudian satu ya waktu berjalan, pengen berhenti lagi. Ya, kemudian dikasih libur Minggu sama Jumat. Terus waktu berjalan lagi, pengen berhenti lagi, enggak mau kerja dah. Akhirnya disuruh kerja seminggu 3 kali. Di mana orang kerja seminggu 3 kali? Bukan hanya itu aja, dikasih mobil. Subhanallah. Kenapa? Jujur, dibilang apa? Cari orang S1, S2, S3 lulusannya, itu gampang. Tapi mencari orang yang jujur susah. Kalau S1, S2, S3 yang tadi belum punya S, bisa dikasih S. Maksudnya disuruh belajar, disuruh kuliah. Bisa gak begitu? Bisa. Tapi kalau orang yang jujur sekalipun udah punya S, sampai S1, S2, S3, S apa lagi? Ya, enggak jujur, susah. Bagaimana caranya supaya dia menjadi jujur? Enggak gampang. Maka oleh karena itu kamu dari sekarang jujur, jangan bohong. Apalagi sama guru, jangan. Sama orang tua, jangan. Kenapa? Orang tua diberi rasa oleh Allah. Guru apalagi diberi rasa. Mukasyafah namanya. Ada yang ganjil, enggak enak kayaknya nih. Enggak enak rasanya. Itu kerasa. Dan orang yang jujur pun kerasa nih, orang jujur banget ya, akan kerasa itu. Masya Allah, jujur banget nih orangnya.
dari sikapnya, dari katanya, tingkah lakunya, ini orang jujur. Orang munafik itu orang enggak jujur. Di depan belaga ibadah. Ya. Bagaimana supaya orang yang kita anggap mulia, kita cari hatinya, dia mengetahui kita ibadah. Ya, supaya beliau mengatakan kita ini rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya. Bagaimana tuh? Ya. Itu orang enggak jujur. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Baik orang agama ataupun orang dunia melihat ada orang yang enggak jujur, benci. Sekalipun orang China sekalipun ngelihat kita enggak jujur, pasti yakin dia benci sama kita. Karena dia juga enggak mau punya anak buah yang enggak jujur. Dia pengen punya anak buah yang jujur. Karena ketika dia enggak jujur akan merugikannya. Ketika jujur akan menguntungkannya. Jadi orang jujur dunia akhirat menguntungkan. Untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Tapi yang pembohong akan merugikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, orang tua dulu pernah cerita, gua kalau jujur, gua kalau gua pinter, wah gua jadi pangkat gua tinggi. Memang kemudian lama-lama ketemu nih, ya, Cang Haji Sapi bilang, oh dia mah kalau pinter aja udah naik tuh, bapak saya maksudnya. Karena nggak punya titel, nggak bisa. Orangnya jujur. Jujur, orang jujur itu akan disukai banyak orang. Allah cinta, manusia cinta. Wa innal kadziba, dan sesungguhnya dusta, yahdi ilal fujuri, dia menunjuki kepada dosa. Wa innal fujura, dan sesungguhnya dosa, yahdi ilan nari, menunjuki kepada neraka. Orang yang dusta bakalan menghasilkan dosa. Sekali bohong, terus bohong. Bohong, terus bohong, terus bohong, terus. Dan orang dibohongin, pasti satu saat akan ketahuan. Nanti satu saat akan ketahuan. Oh, pantas. Oh, itu rupanya. Kenapa dia enggak ngaji? Sakit. Bilang sakit. Besok enggak ngaji, kenapa? Sakit. Besokannya lagi sekolah. Gagal banget, jalannya lari lagi. Oh, berarti bukan sakit, malas. Orang nyimpulin sendiri itu. Jadi kebuka itu bohongnya. Jadi usahakan jangan bohong, ya. Jangan bohong. Jujur, jujur, jujur. Dari sejak dini untuk jujur. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seseorang layak zibu, sungguh dia bohong, dia dusta, hatta yuktaba indallah kazzaban, sehingga ditulis di sisi Allah dia kazzab. Jadi Allah yang tulis tuh. Ini orang kazzab, pendusta. Kazzab. Sigah mubalaghah. Kazzab, Masya Allah. Dan biasanya orang yang pendusta dia akan melakukan kedosaan-kedosaan-kedosaan-kedosaan-kedosaan.
Ketika ditanya, dia bohong. Akan bohong terus, dosa, berbuat dosa. Maling HP, ini habis, kamu yang membeli, kamu yang mencuri, enggak pak. Demi Allah, demi Rasulullah, ini HP siapa? Bengong langsung. Tuh, udah pakai demi-demi tuh. Orang kalau tukang bohong begitu. Jangan sampai gitu. Biasain kita bersikap jujur. Sekalipun umpama ya akan terjadi sesuatu yang malu diri kita ya, karena memang kita akibat dosa kita ya, kita jujur minta maaf. Jadi jujur itu adalah salah satu sifat orang yang sukses. Kalau kamu kepengen jadi orang sukses, pemimpin sukses, maka jujurlah kamu. Dalam hal apa aja. Jangan pernah kamu berbohong. Apalagi kepada orang-orang yang telah berjasa banyak kepada kamu. Beliau pasti diberikan rasa oleh Allah untuk menangkap hati kamu. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat jujur. Allah jauhkan kita sifat bohong. Wallahu a'lam bishawab.